Allah juga berfirman dalam surat al qadar ayat 3 Lailatul Qadri khairun min al syahab Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan dan makna dari Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan adalah beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini salah satu makna dari Lailatul Qadri khairun min al -bisha. Beramal, sholat misalkan, baca Qur'an, berdoa, berzikir misalkan, pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama seribu bulan, yaitu sekitar 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ini tentunya keagungan dan keberkahan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena umur kita saja mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja, kata Rasul SAW, A'maru ummati ma baina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur-umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Hanya sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka ketika beramal satu malam bertepatan pada Lailatul Qadar selebih pahalanya lebih baik daripada beramal selama 83 tahun 4 bulan. Nah, ini termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa. Makna yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang kedua adalah qila ana jami'al alfi jami'al jami' apa -jami qila bil al ana bil alfi jami'ash jami'ad ana bil alfi jami'ad dahar artinya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan yang dimaksud adalah sepanjang masa. Seribu bulan yang dimaksud adalah sepanjang masa. Berarti kalau ada orang beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Ini luar biasa berarti. Bukan hanya 83 tahun 4 bulan sepanjang masa. Sepanjang masa itu dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Makanya jangan sampai melewatkan malam-malam sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Karena pada satu malam di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan tersebut terdapat Lailatul Qadar. Karena orang Arab mengatakan seribu itu untuk menunjukkan kepada puncak sesuatu. Seperti misalkan Allah berfirman, Ya waddu lau yu'ammaru Yang artinya, mereka orang kafir ingin dipanjangkan umurnya seribu tahun. Mereka orang kafir ingin dipanjangkan umurnya seribu tahun. Maksudnya adalah sepanjang masa. Nah, maka ketika Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Berarti beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Ini makna yang kedua. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakatuh. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.